Akhirnya terungkap fakta baru terkait dua pengacara Bribka Riki Rizal, Oto Bribka RR dan Ferdi Sambo. Kantor kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Erman Umar, ternyata satu lantai dengan pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis. Fakta baru ini diketahui saat jurnalis Kompas TV Grup Surya Online, Aiman Wicaksono, mewawancarai Erman Umar untuk menanyakan sikap terkini Bribka Riki Rizal. Ia menyatakan siap mengungkap kebenaran di kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sejak baru tiba, Aiman sudah kaget bahwa kantor Erman Umar berada satu lantai dengan kantor Arman Hanis. Padahal kedua pengacara itu kini sedang berada di pihak berlawanan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Karenanya saat bertemu Erman Umar, pertanyaan pertama yang dilontarkan Aiman adalah apakah kedua kuasa hukum itu sebenarnya satu kubu di pihak Ferdi Sambo? Selantai dengan Arman Hanis, apakah berada dalam satu kubu? Tanya Aiman. Saya nggak bisa dibilang begitu, satu kubu, jawab Erman Umar. Lebih lanjut, Aiman menegaskan, kalau masalah kantor, saya berkantor di sini baru 2 tahun, mungkin Mas Arman Hanis sudah lama. Saya bertemu Arman Hanis sebelum kejadian ini cuma satu kali.